Teman, balik lagi dengan channel saya Patirpedia. Pada video kali ini saya akan withdraw aplikasi IP Royal Fund. Nah, di sini kita login dulu ya. Kita login dulu lewat PC ya, karena untuk withdraw di HP itu agak susah ya, teman-teman. Jadi kita withdrawnya lewat PC aja. Ini saya nggak pakai tripod ya teman-teman, mohon maaf banget. Nah, kita login dulu. Sebentar saya pause dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya udah mendapatkan $7. $7 ini didapatkan agak lama ya teman-teman. Sekitar 2 sampai 3 bulan sampai 4 bulan ya kayaknya. Nah, di sini kita langsung payout aja. Klik di sini. Nah, kita dipilihkan untuk payout kemana nih, ke Bitcoin atau ke PayPal. Nah, minimal payout aplikasi ini adalah $5 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di bawah $5 itu belum bisa ya, jadi belum bisa untuk ada tulisan request payoutnya. Nah, di sini saya udah mendapatkan $5 lebih atau sekitar $7. Oke, kita langsung aja payout. Lalu kita akan pilih ke PayPal aja ya teman-teman. Nah, di sini ada PE-nya sekitar 0,28 US dollar atau sekitar 4%. Jadi agak sedikit kecil, beda dengan kita withdraw ke Bitcoin. Bitcoin itu agak gede ya, sekitar 1,5 US dollar. Jadi saya mau withdraw-nya itu ke PayPal aja. Nah, di sini pastikan untuk alamat PayPal dan alamat IP Royalnya harus sama alamat Gmailnya atau alamat emailnya ya teman-teman. Kita langsung withdraw aja ke sini, lalu kita langsung klik confirm. Nah, ini otomatis ya teman-teman, untuk withdrawnya itu nggak bisa ke email yang lain atau ke email PayPal yang lain. Jadi pastikan kalian udah menginstal PayPal dengan menggunakan Gmail yang kalian install atau kalian login kan di aplikasi IP Royal. Oke, kita langsung konfirmasi aja. Nah, kalian tinggal cek email ya teman-teman. Oke, saya akan cek Gmailnya dulu ya teman-teman. Udah ngecek emailnya ya teman-teman, emailnya udah masuk, lalu menyuruh untuk konfirmasi payoutnya karena di sini udah ada perintah supaya please konfirmasi your request payout. Nah, kita langsung aja payout ke sini ya teman-teman. Nah, your payout was successful ya, jadi udah sukses payoutnya tuh ke PayPal. Jadi minimal payout itu adalah sekitar 5 US dollar. Pendapatan kalian bisa ke PayPal atau ke BTC Bitcoin ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, gampang sekali untuk cara withdraw aplikasi IP Royal Fund-nya ya teman-teman. Jadi aplikasi ini berjalan di HP dan di PC, jadi kalian bisa install di HP kalian atau di PC kalian. Nah, untuk mendapatkan $5 atau $7 itu waktunya lama ya, sekitar 3 sampai 4 bulan untuk aplikasi ini. Jadi buat kalian yang mau sabar aja, jadi iseng-iseng aja gitu misalnya di PC kalian, misalkan kalian bekerja yang setiap hari di depan komputer, lumayan nih buat tabungan gitu ya teman-teman. Jadi investasi kecil-kecilan aja ya namanya. Dan aplikasi ini misalnya tuh nggak berbayar ya teman-teman, jadi kalian cukup install aja dan gak perlu deposit apapun. Jadi install lalu diamkan aja, jadi tabungan ketika kalian sedang dilanda kanker atau kantong kering ya teman-teman. Jadi bisa menjadi tabungan atau investasi kecil-kecilan. Nah, seperti itu teman-teman ya, penjelasan
tentang withdraw aplikasi IP Royal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.